Kebahagiaan berlipat sepertinya saat ini tengah dirasakan oleh istri Christian Sugiono, Titi Kamal. Tak hanya baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki saja, namun dirinya saat ini juga tengah merayakan ulang tahunnya. Tepat pada hari Kamis, 7 Desember 2017, Titi Kamal tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-36 tahun. Di usianya yang telah matang, Titi telah dikaruniai dua orang anak. Tentu Titi begitu bahagia lantaran telah mempunyai dua jagoan dalam hidupnya. Arjuna Zayan Sugiono, saat ini telah berusia 4 tahun. Sedangkan sang adik, Kai Atar Sugiono baru saja lahir pada hari Rabu, 6 Desember 2017, dini hari lalu. Kai lahir lewat proses operasi cesar. Kini kehadiran Kai tentu menambah keceriaan dan kebahagiaan di keluarga Tian dan Titi. Tentu kebahagiaan begitu menyelimuti hati Titi lantaran dirinya mendapat kado terindah di hari ulang tahunnya. Kado terindah tersebut tak lain adalah kehadiran putra keduanya tersebut. Melihat Kai di pagi hari tepat di momen ulang tahunnya, tentu Titi merasa terharu. Ia bahkan mengaku masih merasa tak percaya dan ingin terus menangis melihat anugerah yang diberikan padanya. Hadiah terindah, kado terindah di pagi ini 7 Desember 2017. Kai Atar Sugiono. Terima kasih ya Allah.